Bosan memiliki helm dengan model yang itu-itu saja? Kreasi unik seorang perajin di Banyumas menjadikan helm bekas menjadi berguna, kembali dan juga bernilai seni. Ya, ini namanya helm tempurung kelapa, ya kan? Nah, berikut video kiriman dari Hendy Setio Nugroho di Banyumas, Jawa Tengah. Banyak karya seni dihasilkan dari tempurung kelapa. Salah satunya di gerai kerajinan milik Kartam. Ia menyulap helm bekas yang sudah tidak terpakai menjadi terlihat unik dan menarik. Bengkel usaha kerajinan helm tempurung kelapa ini terletak di Kecamatan Somagede, Banyumas, Jawa Tengah. Untuk proses pembuatan awal, Karta membersihkan terlebih dahulu bagian dalam helm bekas. Kemudian permukaan luar helm diamplas hingga halus. Tempurung kelapa utuh pun dipecah menjadi beberapa bagian. Dengan menggunakan lem khusus, serpihan tempurung ini kemudian ditempel pada seluruh permukaan helm yang sudah usang. Setelah didempul dan dihaluskan, untuk sentuhan terakhir Karta menguaskan cairan varnish agar helm tempurung kelapa karyanya terlihat lebih mengkilap. Helm saya ambil dari limbah. Helm yang sudah tidak digunakan dan sudah tidak dipakai. Helm ini saya modifikasi sehingga menjadi helm yang unik dan menjadi helm yang seni dan kekuatannya ini tidak kalah dengan standar nasional. Untuk membuat satu helm Karta membutuhkan waktu hingga 2 hari. Karena proses pembuatannya yang membutuhkan ketelitian, helm tempurung kelapa ini dijual antara 200 hingga 300 ribu rupiah.